بسم الله الرحمن الرحيم. Luar biasa, makanya jangan tertipu saudaraku, jangan tertipu oleh propaganda dunia yang mengatakan rumah mewah, mobil mewah, dan semua kenikmatan itu harus kamu cari, harus kamu dapat, kamu harus mendapatkan semua itu, kamu harus kerja keras. Keliru. Untuk nikmat, kamu enggak perlu kerja keras, karena nikmat tempatnya di hati, bukan di kerja keras. Iya toh ya, duitnya ke hati ini gak tenang ya percuma. Betul toh betul. Nah, tapi kalau duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, hatinya tenang, wah nikmat pol itu. Jenengan kan pilihan, nah, timbang mumet terus milih sing larat tapi nikmat, timbang sugih nikmat. Pilih mana? Sugih nikmat. Nah, prosesnya biar sugih nikmat itu gak nikmat dulu. Pilih mana? Kalau melarat nikmat sekarang bisa. Kalau sugih nikmat ngenteni sik. Pilih yang mana? Pilih nanti nikmatnya kalau udah sugih atau nikmatnya dari sekarang? Lah ya wis. Jadi pilih mana? Sugih nikmat atau melarat nikmat? Lu ngayal meneh toh? Saya mau tanya sekarang, ya, pilih mana? Jadi orang kaya yang nikmat atau orang miskin yang nikmat? Kaya nikmat. Sekarang udah kaya belum? Belum. Berarti nikmatnya nunggu apa? Kaya. Sekarang kamu kaya atau miskin? Ya setengah-tengah. Betul. Berarti kamu nikmatnya nunggu kaya. Kapan? Kesuwen dul. Kesuwen. Sekarang saja kamu nikmat. Gak usah ngunan. Nanti nikmat ono saiki. Nikmat ono. Sugih awakmu. Lisan bisa sholawat sugih. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bisa duduk seperti ini. Sugih. Nikmat ini. Nikmat. Orang-orang kaya mau dapat kenikmatan mesti naik kapal pesiar, delok laut gak jelas, debur ombak di tepi pantai pure. Nelayan miskin juga bisa merasakan. Betul tak betul? Lah ya, gunung yang indah, masya Allah, pakai para layang, burung yang bodoh pun bisa merasakan. Tapi kalau yang begini-begini, hanya orang yang punya jiwa yang bisa merasakan. Jangan bisa merasakan. Belum gaya. Ngaku-ngaku punya jiwa.